Sayang sekali pemirsa, karena tadi saya sudah mencoba meminta izin ke apa namanya ke kepala stasiun Naswati, tetapi kebetulan di sana tadi sedang ada acara, jadi saya tidak diizinkan kali ini untuk mereview stasiun Naswati yang menurut saya bersejarah ya. Dan memang karena stasiun itu bersejarah. Tapi mungkin lain kali kalau tidak ada acara saya bisa mereviewnya lagi. Nah, ini sekarang saya berada di sebelah timur sepertinya ya, sebelah timur stasiun Naswati. Di sini ada dua buah rumah dinas. Rumah dinas di sini kondisinya memprihatinkan. Sini juga ada pelang aset milik PT Kereta Api. Di rumah ini merupakan rumah yang bernilai sejarah tinggi bagi dunia perkeretaapian. Namun sayangnya karena sudah tidak digunakan, jadi rumah-rumah ini sekarang kondisinya hancur. Jadi sebelum benar-benar rata dengan tanah, lebih baik saya abadikan dulu. Siapa tahu berguna untuk generasi-generasi berikutnya ya. Nah, ini rumahnya kira-kira seperti ini. Karena memang mungkin stasiun Naswati ini berada cukup jauh dari jalan raya utama Padalarang Purwakarta, jadi di daerah Naswati ini disediakan beberapa rumah dinas seperti ini, dan juga tadi di sebelah sana itu ada rumah dinas juga. Jadi tergolong di sini ada beberapa ya, tidak hanya 1-2, tapi ada sekitar 4 atau berapa gitu. Tadi saya lupa nggak menghitungnya. Jadi rumah-rumah dinas ini dia berfungsi untuk tempat tinggal para pekerja kereta api pada zaman dulu. Kita lihat ke bagian belakangnya. Ini untuk bagian samping dan bagian belakang. Untuk bagian belakang rumah dinasnya. Merupakan rumah dinas kembar, jadi antara yang sebelah sana dan sebelah sini itu sama. Tapi untuk kamar mandinya ini ada di belakang pemirsa, beda dengan rumah dinas seperti biasanya ya. Mungkin ini rumah dinas ini ya, apa namanya, seperti juru periksa jalan yang kayak gitu ya, bukan rumah dinas orang Belandanya. Biasanya kalau rumah dinas orang Belanda itu memiliki bangunan yang besar, tinggi besar, dan biasanya memiliki kamar mandinya di luar. Dipisahkan kamar mandi, dapur, dan bangunan utama. Tapi kalau ini disatukan. Kalau bukan kita-kita, siapa lagi yang peduli terhadap bangunan-bangunan sejarah seperti ini? Oh, ada nomornya, ini rumah nomor 3 nih. Itu tadi itu nomor 2. Ini udah pada hancur. Sayang sekali ya. Tapi untungnya saya masih bisa mengabadikan rumah ini sebelum memang benar-benar dirobohkan. Ayo dah, kalau gitu kita lanjutkan saja perjalanan. Oh, ini ada ini JPL sini nih.
Nah, ini keretanya sudah mulai terlihat. Oh, rupanya keretanya sudah mulai pelan, sepertinya mau berhenti di stasiun Maswati. Ini ditarik oleh lokomotif CC201. Coba lihat. ...201 berapa itu ya? Ya benar, ini kereta api lokalan sepertinya. Nah, sudah memasuki stasiun Maswati. CC201 9209 ya. CC201 9209. Rupanya berhenti di stasiun Maswati. Sungguh indah sekali stasiun Maswati, itu stasiun yang berada di area perkebunan. Suasananya benar-benar adem sekali ya. Pokoknya pemirsa, kali ini itu judulnya apa ya, belusukan, beberak asakan lah ya, judulnya jadi beberak asakan, nggak tahu arahnya kemana.